Halo guys, balik lagi bersama kami Tigo Bara di channel. Berikut hasil race MotoGP Catalunya hari ini beserta dengan klasemen sementara. Berikut informasinya. Di podium 1 ada Miguel Oliveira, kedua Johan Zarco, ketiga Jack Miller, dan inilah hasil race selengkapnya. Berikut klasemen sementara MotoGP Minggu 6 Juni 2021. Posisi pertama Fabio Quartararo 118 poin. Kedua Johan Zarco 101 poin. Ketiga Jack Miller 90 poin. Dan inilah klasemen selengkapnya.